penyelenggaraan Prim Property Income Expo tahun 2021 ini resmi saya nyatakan dibuka. Buka Prime Expo ini secara resmi dan kami mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk hadir ke Palembang Icon. See you in Prime. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harga launching ya, oke. Teman-teman yang ada di sini. Terima kasih mbak. Thank you. Ini saya tolong juga. Ini skin yang biasa kan dia ada bekas jerawat tuh. Iya. Ada bekas jerawat, kemudian juga ada bopeng-bopeng. Iya. Kori-kori besar. Simpan masih perlu pakai freezer. Diangkat dari pempek dari Palembang ke Jakarta mahal kamu. Karena kontainernya harus pakai kulkas. Di mana tuh Juli dengar di nah, kampung banyak uang nujah. Ditolak gara-gara rumahku bae dalam gang. Masya Allah. Langsung ya. Tidak lolos. Tidak lolos. Nah, itu nyesel juga tuh. Oh, nyesel. Dia perusahaannya value ya. 2,8 triliun kali. Luar biasa. Cuman jualan YouTube, Pak. 2,8 triliun. Jual konten. Thank you Kak Helmiah ya, udah mau ngisi di Prime Expo. Keren banget. Kalau mau sukses harus bangun personal branding seperti Pak Helmiah ya. Tentunya punya rumah yang mendukung kesuksesan dan personal brandingmu. Hanya di Prime Expo banyak hadiah, beli rumah langsung dapat emas. Wow. Apa yang disukai dari konsep pameran Expo ini, Mbak? Disukainya yaitu konsepnya ya, konsepnya sangat modern banget. Terus pengunjung juga banyak banget yang datang ke sini. Pengunjungnya lumayan rame dan juga sangat antusias nih karena banyak promo-promonya dan juga properti yang disediakan di sini properti yang benar-benar kualitas bagus, terutama dari legalitas dan pengembangnya juga sudah ternama loh. Untuk acara ini menarik banget karena dengan tema Paris in the Fall, dengan dekor yang sangat cantik juga, semua pameran properti juga ada, termasuk Mercedes-Benz juga hadir di sini. Wow, antusiasnya sangat antusias, banyak banget pengunjung yang datang dari Palembang maupun luar kota untuk lihat-lihat semua pameran di sini, kayak gitu. Karena konsepnya yang bagus banget, mateng, tahu apa tema yang dijalankan kayak gitu, jadi menarik banget sih. Ya, pameran Expo Prime ini kan dia pameran yang di akhir tahun dan ini pameran yang terbesar. Kemudian juga rounden acaranya juga lumayan bagus dan pengisi acaranya juga lumayan banyak. Jadi insya Allah bisa memberikan banyak masukan untuk para calon pembeli, untuk pembeli rumah nanti yang akan datang ke sini. Antusiasnya lumayan bagus, jadi selama pameran lumayan juga banyak yang datang hadir ke sini untuk bisa lihat-lihat di stand kita, Pak. Ikut pameran ini adalah karena income realty itu adalah satu agent terbesar, sehingga lumayan banyak link yang harus kita ikutin
mudah-mudahan di kedepan hari akan jadi lebih besar pamerannya dan mudah-mudahan juga banyak closingnya gitu. Untuk antusiasnya kalau sekarang masih cukup ramai ya, karena kan kita sekarang lagi transisi dari era pandemi ke era new normal. Itu mungkin antusiasnya baru mungkin akan terbentuk lagi. Pameran lagi nih, Mas? Iya, pasti. Karena ya kita di sini juga sangat antusias ya dengan pengunjung yang datang rata-rata untuk membeli properti dan investasi untuk jangka panjang. Ya, konsepnya menarik ya. Ada konsep red carpet, terus ini ceritanya Paris ya, di Paris ceritanya. Terus juga sangat menarik karena dari KOL-nya sendiri kemarin ada Pak Helmi Yaya dan ada Dr. Freddy Wijaya juga untuk dari skincare klinik ya. Ya, sangat antusias karena juga kemarin ada Kapolda kalau saya nggak salah sama wakil gubernur juga datang ke sini, jadi antusiasnya sangat ramai. Ditambah lagi kemarin ada Pak Helmi Yaya. Oke, ya karena Prime Expo ini juga perdana di Palembang. Selain itu juga ini akan menjadi salah satu benchmark untuk kedepannya. Kita akan bikin lagi pameran berikutnya di kota-kota yang lain. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk dekorasinya sangat menarik. Karena saya suka dengan instagramable dan elegan. Cocok buat kaula muda yang mau mencari properti. Kalau kemudian hari kita diundang lagi untuk pren tahun depan, kita pasti ikut lagi. Karena konsepnya sangat elegan dan sangat menarik. Kami dari tim CMB Niaga. Wah, luar biasa ya, Kak. Saya tuh lihat ini kayak di musim gugur kayak di luar negeri sesuai dengan tema kita Paris in Fall gitu. Jadi musim gugur di Paris, nuansanya juga ini nggak pernah diadain lah di expo-expo sebelumnya. Jadi amazing banget. Antusias pengunjung luar biasa ya, apalagi di masa COVID kayak sekarang ini ternyata. Terus terang sih kita udah lama juga nggak ke mall dan ternyata luar biasa sih pengunjung tuh udah mulai banyak dan tetap jaga prokes gitu. Antusiasnya selama ini dari hari pertama sampai sekarang rame ya, jadi banyak antusias pengunjung juga selain di tempat kita tempat lain juga dan juga banyak orang yang bertanya tentang emas di sini. Jadi luar biasa antusiasnya saat ini, Mas. Antusias pengunjungnya lumayan antusias sih, rame juga. Iya, menarik semuanya. Terus juga unik juga. Unik sih. Kami Debelin dari Jakarta sangat antusias mengikuti pameran di Palembang ini karena menurut kami adalah pameran yang tentunya sangat menarik ya untuk didatangi dari para pengunjung-pengunjung di sini gitu. Untuk pengunjungnya di Icon Palembang ini untuk pameran ini tentunya dari hari ke hari itu antusiasnya semakin membludak ya. Tentunya untuk di Debelin sendiri itu terus meningkat kalau untuk pengunjungnya sih. Kekuatan kualitas dari kuper ini ada macam-macam. Yes. Ya, mau murah ada, mau mahal ada. Di Debelin ini kami bukan bermaksud untuk menyetel harganya tinggi, tapi yes, yang pasti kualitas yang dipresentasikan harus lulus untuk standar Eropa. Kenapa yes, standar Eropa? Karena standar Eropa adalah standar tertinggi yes, yang menentukan apabila kuper ini dipakai dalam waktu kurun waktu tertentu, minimum 1 tahun. Ya, dalam penggunaan normal harus masih dalam keadaan baik bagus. Oh, okay. Betul. Nah, so selama Bapak Ibu orang Palembang di Prime Property Store lihat rumahnya, lihat penawarannya, kalau suka langsung beli. Langsung beli, karena ini adalah the best time for the best deal. Yeah.